deket banget sih kayak gitu sih, nggak apa-apa sih menandakan kedekatan sih. Kalau sama manusia wajar-wajar aja sih. Sekarang sudah sibuk kerja kan, suka ngingetin nggak sih jaga kesehatan kan Dede, sebentar-sebentar agak lemah tuh fisiknya. Iya, alhamdulillah sih sekarang mungkin karena di apa ya, kita di keluarga tuh udah tahu solusinya, udah tahu solusinya di mana dia tuh nggak boleh kayak punya tekanan, kerja tuh punya tekanan gitu. Jadi solusinya adalah kita happy-happy aja, ketika dia pulang dia happy gitu-gitu. Yang penting buat dia happy, dia sakit pun nggak akan berasa, dan itu terbukti alhamdulillah sampai sekarang dia nggak terlalu sakit-sakitan sih. Walaupun kemarin kapan ya, sebulan yang lalu dia sempat drop sedikit karena itu benar-benar itu nggak ya? Over banget, itu laki-laki juga bakal tumbang itu kalau kayak gitu. Melihat sekarang Hede lebih happy gimana sih? Senang banget sih, senang. Kita juga ikut happy lah, dia happy, kita lebih happy gitu. Artinya kan kemarin Resti juga sempat sakit, dan sekarang Bilar yang rutinitas hampir sama Resti ya. Dan dia juga sempat drop semalam. Iya, saya lihat sih semalam. Mudah-mudahan cepat sembuh sih dia. Ya. Nah, Abeni, maaf nih, mau nanya Pak. Resti juga update kan soal Bilar semalam sakit, terus posting yang sorry ya, pegang tangannya Bilar, mungkin Abeni responnya seperti apa sih? Kalau respon saya mungkin, saya juga kalau sama temen, sama saudara, kalau emang deket banget sih kayak gitu sih, gak apa-apa sih menandakan kedekatan sih. Kalau sama manusia wajar-wajar aja sih. Mungkin Abeni kemarin kan sempet pergi ya sama Dede, sama Bilar, sama teman-teman juga ramai ke Bandung. Itu agendanya ngapain sih kemarin? Sebenarnya itu bukan main sih. Sebenarnya emang kita ada kerjaan di sana, bikin konten gitu kan. Kontennya banyak, ada yang emang ada yang YouTube, ada yang buat media sosial lain gitu-gitu. Kita sebenarnya ke sana emang sambil-sambilan aja, karena emang mengharuskan kita untuk nginep di sana, jadi kita nginep gitu. Karena emang acaranya dua hari atau tiga hari, lupa lagi lah saya, pokoknya sekitar segituan lah ya. Gitu. Berarti Bilar juga kemarin sempat ketemu keluarga yang di Bandung juga. Iya, ketemu. Makan-makan juga. Respon keluarga mungkin seperti apa? Asik sih kalau ya, bukan gimana, bukan kita ngebaikin apa ya? Bukan saya ngomong bahwa ini karena keluarga saya ya, ini ngomong bukan karena saya, bukan karena mereka itu keluarga saya, tapi emang keluarga di Bandung juga asik-asik sih. Karena kalau kalau keluarga seni sih biasanya asik-asik gitu. Makanya yo responnya baik. Respon Bilar sendiri ketemu keluarga yang di Bandung, mungkin kan ketemu keluarga ayah, ibu, sudah ini ketemu keluarga yang di Bandung. Seru sih, dia seru juga. Apalagi mungkin dia kayak gimana ya, mungkin kalau di Jakarta kerja dia mungkin ya, ini pemikiran saya aja, mungkin kalau di Jakarta dia ketemunya gitu lagi terus cuaca panas. Kalau di Bandung kan kayak happy aja gitu, dingin gitu, sambil liburan gitu dibawa happy ya, seru sih. Dia juga kayaknya sih seneng kalau saya lihat ya.